Saya melihat belum ada ya yang memang monumental gitu ya. Tapi masih ada waktu, bukan itu dari infrastruktur. Waktu. Infrastruktur kan itu kewajiban. Kurang kerja keras ya, beli. Kewajiban. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. Dua kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kerja keras, tapi memang kerja keras itu kan harus, ya Pak Minta dengan tahu kan, output itu juga penting. Bukan berarti sibuk itu artinya kerja keras. Ada orang yang sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa, banyak gitu. Kelihatan sibuk gitu. Nah, jangan sampai ini kelihatan sibuk tapi nggak ada hasilnya. Pak Presiden, kerjanya sudah nyata, yaitu infrastruktur termasuk jalan tol. Kalau saya sendiri pribadi puas. Yang saya lihat sekarang ini, saya puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Sarana dan prasarana itu sudah mulai membaik dibandingkan sebelumnya. Dengan ada jalan tol, perekonomian lancar luar biasa. Inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Saudara tahu kan, saya ini lawannya Pak Jokowi. Betul. Dua kali. Tapi setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kurus begitu, ya. Tapi mungkin karena kurus, beliau energik. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat, beliau sudah 3 pertemuan sebelum saya datang. Jadi, tapi bukan begitu. Salah satu yang saya respect beliau, beliau berhasil menyusun suatu tim yang hebat-hebat. Jadi waktu saya masuk kabinet, Pak Luhut saksi saya dan beberapa menteri. Waktu saya masuk kabinet, saya lihat ruangan itu, hari-hari pertama saya masuk kabinet, saya cerita, Bang, seandainya saya kemarin jadi presiden, mukanya hampir sama kabinet saya ini. Jadi memang kalau udah kepentingan nasional, kita harus cari putra-putri terbaik seluruh bangsa Indonesia. Jangan kita lihat latar belakang, jangan kita lihat suku, agama, ras apa, jangan kita lihat anaknya siapa, jangan kita lihat dulu pernah apa. Dulu-dulu, kita dulu banyak perbedaan. Dulu kita banyak perbedaan, tapi satu, untuk merah putih, kita harus jadi satu. Dan, kenapa saya tidak mau pakai slide yang saya siapkan. Slide-slide tadi dari Pak Presiden dan dari Pak Luhut itu memang benar adanya. Kita, we are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola kekayaan itu. Alhamdulillah kita lihat, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Dulu banyak yang mengejek saya, tapi tidak. Ini buktinya. Pemerintah ini banyak kekurangan, kita akui. Tapi ini hasil yang kita capai bersama. Dan saya yakin Pak Luhut, saya yakin bahkan Presiden Jokowi, kita tidak boleh puas dengan keberhasilan ini. Tapi kita juga jangan kita selalu menohok kawan sendiri, ya kan? Kita kadang-kadang lihat
apa itu tim sepak bola. Dia sudah berjuang di depan setengah mati. Dia bikin kesalahan sedikit, semuanya menghujat. Jadi saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar. Intinya kita yakin strategi pembangunan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita benar, strategi pembangunan yang dilakukan sekarang oleh pemerintah Joko Widodo bahkan akan mempercepat pembangunan bangsa kita. Ya ini sudah rampung semuanya. Tadi yang pertama untuk tampungan air bersih yang bisa langsung diminum. Tadi habisnya 201 juta setiap lokasi. Yang satu lokasi tadi 201 juta. Kemudian yang ini embungnya untuk kantong airnya, keluasan kurang lebih 5.000, habisnya 230 juta. 238 juta. Anggaran seperti itu jadinya seperti ini juga. Kalau di Jawa hitungan kita kemarin kalau pakai plastik 1 hektar kira-kira 1 M. Ya, berarti kalau di sini kan habisnya kalau dihitung dengan ini kan kira-kira 500-an juta, tapi belum ada plastiknya. Saya kira lebih murah. Bagus. Ya baik, apa yang dikerjakan itu apa yang dibutuhkan rakyat. Di sini air kalau pas hujan gini enggak masalah, tapi begitu masuk ke kemarau menjadi masalah besar. Baik air untuk minum sama air untuk kebun maupun sawah. Jadi yang dikejar itu sudah betul. Dan kita memang tahun depan ini memang kita mau kejar yang namanya embung, yang namanya kantong air untuk semua desa yang musim kemarau nya sangat membutuhkan air, ya, semuanya.